Nah, ini kamu cuma di Islamic Center lagi. Oke, okay, ikuti saya, kita dengar ceramahnya sendiri. Oke. Sebagian besar manusia, maka kebanyakan orang tidak mempergunakan hatinya
waktunya untuk menghayati ayat-ayat Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah turun ayat bahuna di kata Allah. Yang kedua kata Allah, walahum adalun layas ma'una kita. Allah memberikan pendengaran telinga bagi setiap manusia, bagi semua orang. Tapi apa kata Allah? Sayang kebanyakan orang tidak mempergunakan telinganya, pendengarannya untuk mendengarkan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang baik yang meningkatkan keimanannya, kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kata Allah, walaupun lahir kesiluna bida, Allah berikan mata, tapi sayang bapak sekalian, mata sekali orang kafir tidak mempergunakan matanya untuk melihat kebesaran Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah yang sekalian. Akan tetapi sebaliknya, matanya terdaya sahwat di daya dunia, sehingga habis bawah dunia, umurnya hanya meninggal kesalahan nafsunya yang sekalian. Maka ketika manusia tidak mempergunakan dengan baik tiga kenikmatan yang Allah berikan ini, maka apa kata Allah? Ulaika kal'an'am, kata Allah. Mereka-mereka itu kata Allah seperti binatang ternak. Walaupun Allah wa'ulaika hum'ul-ghafirun. Allah cabut kemuliaan kita sebagai manusia, dan Allah setengahkan kita, bahkan kita lebih hina daripada makhluk-makhluk yang lainnya, binatang ternak kata Allah yang ada dalam dunia. Nah, kalau kita ingin tetap mulia sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia, mari kita jaga kemuliaan kita. Mari kita hayati ayat-ayat Allah. Al-Qur'an bukan hanya ibadah. Bagaimana baik laporan nampak dari Qur'an? Bagaimana itu Qur'an kita baca? Fakta kemudian kita amalkan, kita buktikan itu Qur'an sebagai hudal lingkas, sebagai burkon, sebagai sifat dalam kehidupan ini, agar dia untuk menjadi mukjizat, sebuah kebenaran, sebuah keramatan, ucapan Allah, sebuah petunjuk yang menyelamatkan kita semua dunia dan akhirat. Bagaimana telinga kita mendengarkan ayat-ayat Allah, perkataan-perkataan yang dapat meningkatkan iman kita. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Allah menekankan kalimat ini, jamaah sekalian. Kenapa jamaah sekalian? Agar kita tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman, ketakwaan, amal ibadah, kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, jamaah sekalian. Begitu pula mata memandang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, telinga mendengar, hati yang meyakini kebenaran semua kekuasaan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin yakinlah kita kalau Allah itu ada, Allah Maha Besar. La haula wala quwwata illa billah. Orang yang beriman berani berkesimpulan, la maujudu illallah. Tidak ada yang tak dalam kehidupannya, dirinya, keluarganya, dalam kehidupan dunia ini, melainkan kebesaran Allah, Allah, kekuasaan Allah, dan semua ada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebenarnya itu semua diperuntukkan orang-orang yang beriman dan bertakwa, manusia-manusia yang menjaga kemuliaannya di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ayat ini mengingatkan kita agar bagaimana kita senantiasa memfungsikan hormon kita, pendengaran kita, mata kita dengan baik, dengan benar, agar kita dapat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat mudah bagi Allah untuk mencapai kemuliaan kita, sangat mudah bagi Allah untuk membinakan kita, bukan manusia, bukan orang yang membinakan kita. Siapapun di dunia ini, hatta sampai presiden pun, bisa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia tidak bisa mengisikan orang-orangnya, pendengaran hati, menjaga kemuliaannya sebagai manusia, hamba khalifah yang terbaik yang Allah ciptakan. Yang ini
Baik Bapak jemaah sekalian, semoga ayat ini mengingatkan doa kita semua agar bagaimana kita tidak melihat dunia dan wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe sama channel ini. Oke, okay? Assalamualaikum. Semoga sampai ketemu di video-video.